Imam Bakir Salamullah Alaih melanjutkan, kemudian beliau kembali pulang dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, sementara Sayyidah As-Sahra Salamullah Alaiha sedang melaksanakan sholat, dan di antara mereka berdua terdapat sesuatu yang ditutupi. Setelah Sayyidah Fatimah Alaihissalam selesai dari sholatnya, ia membawa sesuatu itu yang ternyata adalah mangkuk besar yang berisi roti dan daging. Imam berkata, "Wahai Fatimah, dari mana engkau mendapatkan ini?" Fatimah menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang ia kehendaki tanpa hisab." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu kuberitahu tentang permisalanmu dan permisalannya?" Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah ini mari kita dengar lanjutannya.